Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, di putaran kedua kali ini ada Jepang melawan Korea Utara. Ya, Jepang unggul terlebih dahulu pada menit kedua melalui Tanaka. Tanaka berhasil memasakkan gol ke gawang Korea Utara dan membawa Jepang unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua negara saling serang menyerang tetapi tidak ada gol tambahan dalam pertandingan ini. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dengan kemenangan ini maka Jepang berhasil mengamankan 3 poin dan berhasil mengumpulkan 9 poin dari 3 kali pertandingan, 3 kali menang dan belum pernah kalah. Sedangkan Korea Utara berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 3 poin dari 3 kali bertanding, 1 kali menang dan 2 kali kalah.